dikasih insentif. Kenapa? Kita kan sepeda itu kan membantu pemerintah untuk satu mengurangi kemacetan, kedua juga less pollution, mengurangi polusi, terutama di jalan-jalan kota besar. Ya kalau menurut saya mungkin untuk sekarang ini kita jalan panjang. Ya mungkin depannya harus ada regulasi yang lebih bagus, mungkin kita juga bisa sepeda bisa di lebih diperhatikan dengan cara apa apa itu bayar pajak, tapi yang didapat itu juga harus ada lah. So far sih kalau untuk Bekasi sudah baik. Di sini ada jalur sepeda khusus. Selain kalau hari ini juga ada Car Free Day, sepeda juga kita upaya diperhatikan. Cuman mungkin perlu ditingkatkan untuk lebih upaya lebih diperhatikan untuk jalur sepeda. Karena kan sekarang jalur sepeda juga ada, cuman beberapa ruas atau apa yang kurang lebihnya kadang-kadang sudah dipakai untuk kendaraan lain sih. Mungkin lebih diperhatikan jalur sepedanya.